kerja eh dia sama ada menego, jual dan semua kerja-kerja lain. Kita kiyah sendirilah katanya kerja eh manusia ni ada gapo katik. Tu hayat dia dalam Quran, inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya usaha kerja kamu ada berbagai-bagai. Bah kerja eh manusia ni ya galiknya tengah-tengah duk sedap kerja tu. Tekah itulah ia tak setinggal. Duk tengah laku. Larih. Orang duk mari duk beli. Duk masuk kedai. Kerja air duk tengah-tengah sedap. Orang bear. Jari orang nak pergi tinggal kerja. Lepas tu nak pergi sahuk. Seruai. Semaya. Nak pergi tinggal. Semaya. Apa nak tinggal kerja. Nak pergi semaya sebentar ni. Galiknya. Orang. Dia tak buat mudah-mudah. Kecuali orang hati dia sapa sungguh. Perasa air, ime dia tu sapa sungguh. Jong berhenti hijau, gi semaya. Terutamanya zaman-zaman sekarang ni. Ya orang ni sibuk belakang. Sibuk dengan kanan nanti dia, gotu goni, gotu goni. Kadang-kadang semaya ni dia buat main-mainnya. Semaya dia buat tak belakang. Hijau air kena duduk depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah. Wa iqamis shalati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ayat 37 dan 38 surah An-Nur. Sudah beberapa kali kita baca ayat sebelum pada ni dan ayat ni, iaitu sambung lalu dah. Ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniaga atau berjual beli. Ni Allah puji orang-orang yang kerja dia sama ada menego, jual dan semua kerja-kerja lain. Kita kiyah sendirilah katanya kerja manusia ni ada gapo katik. Tu hayat dia dalam Quran, inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya usaha kerja kamu ada berbagai-bagai. Bah kerja manusia ni ya galiknya tengah-tengah duk sedap kerja tu. Tekah itulah ia tak setinggal. Duk tengah laku. Larih. Orang duk mari duk beli. Duk masuk kedai. Kerja air duk tengah-tengah sedap. Orang bear. Jari orang nak pergi tinggal kerja. Lepas tu nak pergi sahuk. Seruai. Semaya. Nak pergi tinggal. Semaya. Apa nak tinggal kerja. Nak pergi semaya sebentar ni. Galiknya. Orang. Dia tak buat mudah-mudah. Kecuali orang hati dia sapa sungguh. Perasa air, ime dia tu sapa sungguh. Jong berhenti hijau, gi semaya. Inilah yang Allah panggil orang-orang yang berime di dalam surah tu Al-Jumu'ah. Fas'au ila zikrillahi wa dharul bay'. Hendaklah kamu segera menuju, menumpu kepada ingat kepada Allah, iaitunya dengar khutbah dan semaya Jumaat. Wadharul bay' dan tinggallah jual beli. Sehingga ulama-ulama mai duduk bahas dalam ayat tu. Sah ke tak jual beli bagi orang yang wajib semaya Jumaat? Masa tu ia duduk jual lagi, ia duduk beli lagi. Sah ke tak akad jual beli? Tengok, sampai sara tu ulama mai duduk bahas dalam kitab-kitab fiqh. Apatah lagi Allah Ta'ala puji orang-orang yang berimeh di sini, iaitunya utama sekali orang-orang lelaki. Dan termasuknya orang-orang perempuan. Orang perempuan pun menegar juga, jual juga. Gatu juga, gani juga. Lepas tu, tu hai yang nak tahu yang siapa yang pasang
segera semayang. Dia tak siwi lewat semayang ni. Ayat ni tumpu pem-pem, iaitunya tak siwi orang tu lalai daripada beribadat kepada Allah. Kalaulah kita tengok keadaan orang-orang zamir-zamir, wallahualam lah, tiap-tiap zamir, terutamanya zamir-zamir sekarang ni. Ya orang ni sibuk belaka. Sibuk ngakan-ngan nanti dia gotu goni, gotu goni. Kadang-kadang semaya ni dia buat main-main. Semaya dia buat tak belakang. Hijau eh kena duduk depan. Kadang-kadang ham nikah tu. Ham nikah, kiyah sendirilah ni. Saya koyak ni sebagai contoh. Nikah tu kadang-kadang tak semaya dah hari tu. Pakai cucuk lalu tu. Dia niat lalu dah nak qadha. Zuhur asam ngori isya, Masya Allah. Mana buat kan orang nyap tepek di mulut. Nah, lengah lecu lagi ngacut wiwa dia gotu ni. Masya Allah. Tak semaya dah hari tu. Dan jalan belakang tu. Lepas tu nak pergi berkat kot mana dalam hidup. Kerja eh usaha nak pergi berkat kot mana. Hak Allah Ta'ala lagi kita tinggal. Lepas tu duk pergi nampak ke dunia eh. Dunia. Otak manusia, hati manusia lah ni. Dunia. Itulah yang Allah Ta'ala kaya. Orang apabila dia jang tinggal khijaer dia, jual beli dia, dia penata kaki 1129 dalam pimpinan Ar-Rahman. Yakni meskipun mereka menjalankan perniagaan, tetapi perniagaan mereka dan kerja-kerja mereka tidak melalaikan mereka daripada mengerjakan sembahyang pada waktunya dan memberikan zakat untuk kebajikan masyarakatnya yang memerlukan bantuan. Alhamdulillah. Orang galiknya apabila dia menega dia boleh laba, dia kena keluar zakat. Zakat ni bukan arti setahun sekali duit hak kita duk hipung, duk dalam tanakan ataupun duk dalam tempat hak kita hipung tu tak. Hak tu dia panggil cukup haul, cukup nisab. Haul maknanya cukup tahun. Nisab artinya pikap. Batas dia setakat mana. Tapi zakat ni ada laklai. Asalkan duit masuk ataupun benda tu masuk kita, jadi hak kita, milik kita, maka kita kena keluar zakat. Zaman-zaman lah ni mula-mula kerakadam, mula singha ni, duit penuh, hajalah, kena keluar zakat dah. Kena keluar zakat. Zakat pola mai, hak kita boleh daripada kita duk tani, duk gitu. Kita hak. Ka apa? Ka baja dia, ka nak koli, ka gitu kan ni. Hak boleh suti bagi kita, hak tu kena keluar zakat. Nak ingat molek. Benar-benar pasal ini. Saya misal ngawah diri eh. Lepas tu. Lain semua. Tiap-tiap kara. Hak jadi raidai kepada kita. Maka kita kena keluar zakat. Apatah lagi orang-orang hak boleh duit gaji banyak. Gaji dia sebulan-sebulan ni lebih ada makan. Masya Allah. Lebih-lebih lagi kena keluar zakat. Yang pahal katanya keluar zakat ni hanya padi saja. Ataupun zakat fitrah saja. Nah, ni bukit. Bismillah. Minta maaf lah. Kering tekak. Itulah. Nak menunjuk katanya orang apabila dia bersih semaya dengan zakat ni, dia tak tinggal. Ni lah Allah Ta'ala raya katanya rijalun. Orang Arab, saya sebut sekali lagi. Kemarin saya sebut dah. Orang Arab yang katanya rijal yang sebenar sikit. Gapo rijal? Kalau terjemuh rijal bandar pucai. Orang-orang jatuh. Tapi orang jatuh yang sebenar, yang reti, yang pahal, yang amal dan tekun sungguh dalam hidup dia, tak ramah dia atas muka dunia. Inilah kita usaha nak jadi diri kita sendiri ni jadi rijal. Bukan jadi rajulun, tak jadi rijal. Rajulun artinya apa? Seorang lelaki. Rijalun, beberapa orang lelaki. Lelaki di sini bukan arti pet chai taunan, tapi di sini artinya orang yang lebih dalam, yang reti Islam. Tu artinya rijal yang sebenar. Gapo tu? Ya khafuna yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Inilah yang Allah Taala raya katanya pada gapo daripada tidak apa ni jual beli, daripada tidak lalai mereka daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Alhamdulillah. Gapo tu rijal saat ni tu?
mereka takutkan hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangnya. Belalak mata. Hari kiamat lagu itulah berlaku keadaan. Tataqallabu fihi alqulub, iaitunya hati ini getar, kocok, guh. Naleng belaka tiap-tiap orang. Hari itulah hari penyesalan yang sangat besar. Orang apabila sapa hari kiamat, dia gambar segala-gala benda yang duduk depan dia. Lepas tu sesal semua nak kelik kepada dunia semula. Nak aman, nak sungguh, nak teriak, nak masuk Islam, nak berimeh, nak sungguh dah. Bila sapa hari tu, ni Allah Ta'ala bui amare dalam Quran, boleh kita baca, boleh kita dengar masa kita hidup-hidup lagi. Apa? Orang yang tak dengar langsung ni, orang Islam tapi tak ngaji Quran, tak dengar Quran, tak terima ajaran la ilaha illallah. Kita nak kata lagu mana? Dia hurai lagi adik bawah. Kerana keadaan di padang mahsyar menjadikan orang-orang yang menyaksikannya cemas dan bimbang. Bosan hati, gelegok hati ni. Apabila sapa pada hari itu. Lepas tu mula sesal lalu, ya Allah, aku duduk tak semaya. Itulah Allah raya perkataan orang-orang apabila duduk dalam neraka, orang ahli syurga tanya dia, kita tak ada kena duduk gambar, lagu mana orang duduk dalam syurga nak tanya orang duduk dalam neraka. Tapi tanya, masalakakum fi saqar, sebab gapo ni menyebabkan kamu jatuh dia dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Orang yang duduk dalam neraka dia katanya, kami dahulu tak ada semaya. Maknanya tidak termasuk di dalam golongnya orang-orang yang semaya. Walam nakunu tu'imul miskin. Dan kami dahulu tak ada duk bui makan ni kepada orang-orang fakir miskin. Ini kita kena ambil jadi sungguh. Ha, beri makan ni kepada orang, jamu-jamu orang terutamanya. Ajak orang fakir miskin belakang. Pakak mari makan. Ajak apa dia. Pakak mari makan. Anak-anak yatim, pakak mari makan. Ataupun kita buat makan ni, pergi ke tempat anak-anak yatim. Pergi jamu lalu lah dia. Alhamdulillah. Supaya apa? Supaya kita tak sesar di akhirat sikit lagi. Terutamanya semaya. Semaya ni Masya Allah. Nabi raya. Hadis. Saya baca acak-acak kali. Nabi katanya, Islam ni, dia akan hilang sorak. Supa dengan benih, supa dengan kain secopeng tu lah. Kain secopeng, apabila dia hilang sorak. Orang ramai pun, bila hilang sorak, dia pakai duk koktik dengan hak duk ada lagi, hak lebih. Lepas tu, benda tu duk hilang. Nabi kata, fa'awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna salah. Benda-benda hak mula sekali hilang, iaitu hukum. Hukum lagu mana? Wajib, haram, makruh. Orang buat tak ada lah korang. Benda haram, tak ada benda ni. Cuba kita perhati. Benda-benda haram orang duk buat atas muka dunia. Cara tu, hukum Islam dia mula habis. Benda hak wajib, orang buat perih-perih mainnya. Benda hak kena buat, kena amal, kena buat. Tak ada. Kadang-kadang benda makruh. Ia tak tikwam kamu makruh tu apa? Makruh maknanya dibenci. Pas kita kenal kau tu hebci kepada kita. Kita buat walaupun benda tu tak ada berdosa. Tapi benda tu tidak tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Ni nak ayat katanya. Hukum hak mula-mula sekali hilah. Wa akhiruhunna salah. Akhir sekali. Hak hilang atas muka dunia ni iaitunya semaya. Banyak mana kita tengok orang-orang Islam kita tak semaya. Ha, ni tak mula-mula sekali. Orang Islam kita tak semaya. Banyak mana? Banyak. Orang Islam kita semaya tekah rajin, tekah malah dak. Banyak dak? Banyak. Orang Islam kita acu sakit sikit ya. Duduk rumah hospital sikit ya. Duduk rumah sikit ya. Tak semaya dah. Yang gian katanya payah nak ambil air semaya, payah nak bangun, payah nak masuk jamai. Masya Allah. Tapi dia orang pergi ziarah dia yang kecek sejak.
Orang sakit kecek seje. Bobai, bobai, bobai nyedok koyak. Sahid, sakit dia lagu tu, lagu ni. Tapi bau nak semaya. Ulah lalu. Ulah awak tak roh, ulah apa. Koyak yang payah lah atas katil kita ni. Nak hadap ke kiblat tak boleh. Hanya lah belakang tu. Sebab apa? Sebab tak tahu, tak ngaji. Lepas tu tambah-tambah lagi, email lemah. Tak roh. Email sepekunai tak roh. Jangan tinggal semaya. Tua nak mati lah dah kalau kita kecek bahasa mudah-mudah. Duk umur hospital tu, ya lah dah tu. Alamat tanda, malakul maut duk lambat tangi. Tak lama dah, mung. Tak lama dah, tak lama dah. Aku nak nak cabut dah nyawa, mung. Mung tak semaya lagi dah. Eh, mung ni nampak bodoh benar. Hak tu hair mung tak buat. Tak lama dah, aku nak cabut nyawa, mung. Nanti ya lah belakang tu. Sebab tu, jangan tinggal semaya sama sekali. Kenapa saya ni? Kita semua hak duduk segar lagi, buk telinga duk dengar lagi, otak duk gerak lagi. Kena ingat semua, kena pesan kepada diri kita dan pesan kepada anak cucu kita. Jangan tinggal semaya walaupun sewaktu waktu. Jangan tinggal. Pas tak ada orang hak yinjan katanya dia semaya yak dimasuk akhir balik sampai ke semaya saat ni tak biasa tinggal atas dalam hidup dia. Tak ada. Teralah wak wicai 10 butir pun. Dia tanya orang, okay, siapa orang tak semaya yak dia awal mula masuk akhir balik tak biasa tinggal walaupun sewaktu. Tak ada orang jawab katanya dia semaya tak biasa tinggal. Ada belakang plat, gotu plat dengan turut utamanya orang-orang muda. Orang-orang muda galaknya. Tinggal semaya. Wak muda-muda dengan hak semaya. La ilaha illallah. Dah. Tinggal. Ada dah. Mari ayat yang ke-38. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu wa yazidahum min fadlih. Dua perkara yang Allah Ta'ala akan beri. Liyajziya dengan dia, wa yazida. Iaitu apa? Mereka mengerjakan semuanya itu, orang yang buat baik-baik, juru. Supaya Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasnya bagi apa yang mereka kerjakan. Allah, inilah yang kita duk harap. Amalan kita bukan duk banyak sangat ni. Saya yakin katanya amalan yang kita duk buat atas muka dunia, kadang-kadang kepek. Kurang kok tu, kurang kok ni. Yakin katanya kita buat bukan bulat-bulat sungguh tak. Bukan crop 100% tak. Adalah kurang kok tu. Tak ada kok ni dan sebagainya. Tapi harap mudah-mudahan Allah Ta'ala balas. Sebaik-baik balas sebagai apa yang mereka kerjakan. Soal lagi. Dan menambahi mereka lagi dari limpah kurnianya. Mula-mula tu Allah Ta'ala nak uji syurga. Wa yazidahum min fadlih. Di sini artinya Allah Ta'ala redha. Bila orang duduk di dalam syurga, dia tak pandai lagi Allah Ta'ala uji sekadar tu kepada dia. Ni kita akan terasa sikit lagi. Dalam syurga, Allah Ta'ala beri dah syurga kepada kita. Siapa Allah rayak di dalam Quran? La yabghuna anha hiwala. Orang apabila dia duduk di dalam syurga, dia tak ada mikir nak beralih. Dia berasa pun pocai dah. Dia boleh duduk di dalam syurga mengikut qadar yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Tapi noksa lagi iaitunya, wa yazidahum min fadlih. Allah Ta'ala akan tambah lagi iaitunya kelebihan. Kelebihan di sini artinya ridwanullah. Redha Allah Ta'ala. Itulah yang Allah rayak kepada ahli syurga. Uhilla lakum ridwani fala askhatu abada. Hari ini hei ahli syurga semua, aku halal kepada kamu redha aku. Maka aku tidak akan marah buat selama-lama. Aku tak akan murka buat selama-lama. Mung duduklah dalam syurga mengikut kehendak kamu. Allah, hari itulah saya yakin katanya orang duduk di dalam syurga belum pitik pumcai penyangjing dalam hidup dia boleh jadi teriak pada hari itu. Tubi air mata dengan sebab apa? Syukur nikmat yang Allah Ta'ala bagi iaitunya boleh duduk di dalam syurga buat selama-lama. Itulah yang Allah akan perakat katanya mung akan hidup muda sokmo, mung tidak akan tua. Mung akan hidup buat selama-lama tidak akan mati. Tak ada sakit. Atas dalam syurga tak ada sakit. Tak ada kecing, tak ada berok, tak ada apa, tak ada sekarang. Benar-benar hak pasal tabiat hidup atas muka dunia tak ada sekarang. Hak molek belaka tu hewi.
Allah, inilah. Iwallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Orang yang selalu tepek ni, ambil ayat ni, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ada soal lagi, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tepek, kok dah ada kedai, nak jadi pelarih. Pelarih kedai dia, nak jadi orang masuk ramah, masuk beli, masuk cari berikan. Hak sebenarnya tak ada sakut dengan kedai ke apa ni. Tu hari ayat katanya. Ya apa? Dan sememangnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terhitung. Ni rezeki di sini bukan arti duit saja dak. Eh, jangan faham katanya duit, harta benda, gotu goni apa pasal kebendaan, waktu, mai cai yang nan saja dak. Tapi rezeki Allah Taala bagi tenai hati, boleh buat amal ibadat. Nah, tubuh badan sihat. Dan semua tiap-tiap cara kita baik, isteri baik, anak-anak berjuru, ngaji belaka jadi orang soleh, solehah belaka, kampung halaman baik semua, ni jalan belaka, ni rezeki belaka ni, jangan kita peher katanya oh duit mari sepengah daun kayu jatuh tak riba, tak hak tu tu sebagai waktu, setengah-setengah orang, hak kaya-kaya sekalipun bila bertua, pak tu mula kecek, kesenengan yang sebenar, bukan duduk di duit, bukan duduk di tamneng, bukan duduk di benda-benda hak orang tu milik banyak dak, tapi tenang jiwa hati bersih boleh buat amal ibadat itulah ketenangan kebahagiaan yang sebenar. Sebab tu dah insya-Allah kita selalu kena minta sama dengan Allah Taala dah rezeki yang halal, hasil yang baik, pendapatan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tengok dalam tafsir dah ayat-ayat ni banyak lagi ni hadis-hadis yang ada di dalam tafsir, maka insyaAllah tengok sehari dua lagi lah kita perhabis untuk nak jadi lebih lagi kita memahami ayat-ayat ni dah dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.